Kalau saya makannya dari tengah. No. Rasanya itu manis, cocok buat sarapan sambil ngopi. Udah bagus ya gerobaknya. Alhamdulillah. Sekarang berapaan, Bu? Masih, Mang. Masih sama harganya. Iya, masih sama. Ini favorit teman-teman kantor ini. Oh iya. Lebaran aja naik kok naik. Iya. Ini di depan masjid, di dekat Pasar Renjo, depan Persis Al-Marwadiyah. Bukanya habis subuh, tutupnya sehabisnya ya, Bu. Iya, jam 10 juga kadang-kadang udah tutup. Sehari bisa berapa nih, Bu? Ya. Bisa berapa kilo sehari? Kalau hari biasa 5 liter aja, Mas. 5 liter? Ya. Kalau minggu baru nambah? Kalau minggu baru 5 liter ya. Jadi berapa, Man? Jadi kalau minggu 11 lah. Ada 200-300 mau lebih ya? Ya, lebih. Halo sobat jajanan rakyat, ayo jajan. Jajan kue cucur sama Mbah bikin kopi. Kalian ngopi pagi-pagi di minggu pagi. Nah, kue cucur ini ya bentuknya ya. Ini kue khas Asia Tenggara, beberapa negara punya ciri khasnya. Selain Indonesia juga terkenal di Malaysia sama di Thailand. Kalau di Malaysia namanya cokodok atau kue cucur. Kalau di Thailand namanya kanom pak gua. Kue cucur ini dari tepung terigu, beras. tepung beras mbak ya, tepung beras pakai gula Jawa ya, gula Jawa emang agak berminyak ya, tapi enak banget ini. Ini yang tengah itu lembut, yang sampingnya itu garing. Kalau saya makannya dari tengah. No. Rasanya itu manis, cocok buat sarapan sambil ngopi. Kenapa saya makannya dari tengah? Karena saya suka pinggirnya. Saya kalau makanan yang saya suka, yang saya makan itu terakhir, belakangan yang enak. Itu yang pinggirnya enak banget nih. Hmm.
murah, bagi enak. Yang, bagi yang suka ompong juga boleh ini. Karena Mbah doyan. Banyak. Makan, Mbah. Digigitnya juga lunak. Ayo jajan. Jangan lupa jajan ya, kue cucur.